Mau pesan makan dulu atau minum dulu? Enggak. Ya udah duduk dulu. Enggak baik marah-marah sambil berdiri. Ada apa sih? Ini nomor siapa? Ini kapan dia nelfon kamu? Tadi pagi. Gini, aku jelasin dulu sama kamu. Shhh, jangan bilang aku jangan emosi, aku udah emosi banget nih. John, kalau makan tuh dinikmatin. Jangan dari mulut langsung lewat aja, langsung ke perut. Harus dikenyang 33 kali, itu kan Pak Ji? Dan lu tahu. Assalamualaikum. Salam. Kopi satu, Pak Ji. Kopi susu kayak biasa? Iya. Bentar ya. Ayo Mas Jono, kenapa? Aku lagi kesel, John. Tadi ada yang order soto Surabaya 2 bungkus. Pas aku anterin, orangnya nggak ada, udah pergi. Pas aku telepon nggak diangkat. Terus itu sotonya diapain, Atuh? Ini mau aku makan. Dua-duanya? Kamu mau? Gratis. Ya bayar dong, satunya 20 ribu. Ya udah, saya ambil satu sotonya. Ya udah, duitnya dulu mana? Ini. Nih. Ah, panas. Ya panas lah, namanya juga soto, bukan es krim. Jadi selama ini kamu ngebohongin aku, Mas? Aku gak maksud buat bohongin kamu, Nov. Memang sebenarnya, aku memang udah mau nikah sama Adinda. Tapi semenjak aku ketemu kamu, aku jadi berubah pikiran. Aku ngerasa aku lebih cocok sama kamu. Dengar ya, Mas Fauzan. Maaf, maaf banget. Tapi aku gak mungkin pacaran apalagi mikir untuk nikah sama cowok yang udah nyakitin hati perempuan lain. Vita, Nov. Kok gak diangkat? Males, Bu. Dari siapa? Tino. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang. Maya udah pulang ya, Pondok Gede? Ma belum pulang, Bang. Yaudah, ntar mau Maya lagi ya. Yaudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemana? Mau beli bakso. Di mana? Di rumahnya Babe Naim. Hah? Naim dagang bakso sekarang? Bukan Babe Naim, Bang. Tapi yang jualannya anaknya Bang Deddy. Oh, kirain sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zaranya ada, Tante? Ada, sebentar. Duduk aja dulu. Siapa, Bu? Tino. Bisa malas ketemu sama dia. Kamu temuin sebentar. Tapi kamu bilang sama dia, gak usah datang lagi ke sini kalau gak ada keperluan penting. Kamu lagi sibuk, Zah? Enggak. Terus kenapa tadi teleponku gak diangkat? Tadi aku gak denger. Oh. Kamu ngapain kesini? Main aja. Tadi aku habis dari kampus, mampir deh kesini.